Halo geng, selamat datang di channel Kahin Creator. Semoga kalian sehat selalu dan tak kurang sesuatu apapun. Bagi yang belum subscribe, ayo sub dulu geng. Jangan lupa pula like, komen, dan share. Selamat menonton geng. Thank you. Mungkin kalian bertanya, kenapa paritnya bengkok gak lurus? Ini parit dibuat di atas teres geng. Kebetulan tempatnya tidak lurus dan mengikuti arah teres. Fungsi parit ini untuk kilang kelapa sawit, gengs. Jadi, jika air di limbah kilang